بسم الله الرحمن الرحيم itu. Perkenankan saya untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sigit dan tim kepala sekolah dan tim di Putra Dharma Global School yang berkenan menyiapkan waktu hari ini untuk pertemuan kita dari Al-Wildan International Islamic School untuk membicarakan beberapa hal yang terkait dengan transisi dari Putra Dharma Global School ke Al-Wildan International Islamic School. Di Al-Wildan itu ada dua jurusan SD. Ada jurusan Markas Al-Quran, ada jurusan internasional. Mungkin kita di sini nanti akan fokus hanya pada jurusan internasional saja, tidak Al-Quran. Kemudian juga nanti insya Allah Ta'ala akan membuka SMP dan SMA putri, tidak putra. Karena Al-Wildan itu kalau membuka sekolah laki dan perempuan bisa. Nah, kalau SD masih boleh laki dan perempuan dalam satu lokasi, tapi kelasnya terpisah. Jadi kelas laki perempuan. Nah, kemudian untuk SMP dan SMA ke depan itu, yaitu kita ada boarding dan hanya membuka jurusan tahfidz. Jadi khusus pesantren tahfidz. Jadi khusus pesantren tahfidz kalau di sini. Jadi kalau misalnya ada wali murid yang SMP dan SMA pulang pergi tidak ingin pondok, boleh, tapi jurusannya tahfidz. Jadi fokus. Jadi di Al-Wildan itu Bapak dan Ibu sekalian ada empat jurusan. Ada jurusan internasional atau USA Europe, ada jurusan Middle East Amerika, apa namanya, Timur Tengah, ada jurusan Markas Al-Quranul Karim, artinya memang tahsus Al-Quran, kemudian ada jurusan Diknas Internasional.
Bapak dan Ibu sekalian, poin berikutnya perkenankan saya untuk menjelaskan tujuan daripada pertemuan kita hari ini. Tujuannya adalah satu, untuk menjelaskan tentang kedudukan Al-Wildan dan Azkiyah. Tujuan yang kedua adalah untuk menjelaskan masa transisi dari generasi Azkiyah menuju Al-Wildan International Islamic School 14. Tujuan yang ketiga adalah untuk menjelaskan peran Bapak dan Ibu sekalian bersama tim Al-Wildan International Islamic School pada tahun pelajaran 2021-2022 dalam masa transisi ini dan menuju tahun pelajaran 2022-2023. Tujuan berikutnya adalah untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana program Al-Wildan International Islamic School yang nanti akan diterapkan di sini, dan tentu tujuan terakhir ini saya hanya menyampaikan yang umum-umum saja. Kemudian nanti hal-hal yang sifatnya khusus, rinci detail, itu akan dijelaskan kemudian pada pertemuan berikut. Sekaligus tujuan yang terakhir adalah agar Bapak dan Ibu sekalian nanti ketika bertemu dengan wali murid kita, wali murid generasi Azkiyah, mendapatkan kenyamanan dalam poin transisi ini. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian harus nyaman dulu sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi yang lain. Dalam hal ini orang tua murid. Dari sekian banyak tujuan ini, tentu saya akan menjelaskan secara holistik saja dan menyangkut semua apa yang disampaikan tadi. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa pertemuan hari ini untuk saya dengan Pak Zaki adalah pertemuan yang kesekian kali. Kesekian kalinya sudah teramat sering, jadi lupa sudah berapa kalinya. Sedangkan bertemu dengan Ustaz Fauzi, bertemu dengan Ustaz Khalid, ini adalah pertemuan yang ke-6 kali. Dari awal datang, kemudian secara resmi maupun secara informal. Gitu. Bapak dan Ibu sekalian, tapi ini adalah pertemuan dengan Bapak dan Ibu sekalian adalah pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama ini bisa berlangsung dengan baik dan kita bisa memahami item-item apa saja yang akan disampaikan nanti. Hanya saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya pada hari ini dipertemukan dengan Bapak dan Ibu sekalian yang memiliki tugas yang sangat mulia, yaitu untuk mendidik anak-anak kaum muslimin yang telah mempercayakan sang buah hatinya kepada kita semua. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat mulia sekali dan tidak semua orang bisa. Kalau semua orang bisa, tentu akan mengambil posisi ingin menjadi guru. Contoh saja misalnya, Pak Zaki kalau disuruh mengajar seperti Bapak dan Ibu sekalian, pasti akan aneh. Benar kan? Iya. Artinya pekerjaan Bapak dan Ibu sekalian ini sangat luar biasa.
Dan besar harapan saya, ke depan profesi ini adalah profesi yang terus kita lanjutkan bersama, profesi yang terus kita gandang bersama, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan hati-hati kita semuanya di atas tujuan yang sama dalam membangun sekolah yang kita cintai ini menjadi sekolah yang maju. Saya ingin menjelaskan poin pertama tentang bagaimana Azkia dan Al-Wildan. Al-Wildan ini, Bapak dan Ibu sekalian, adalah sebuah sekolah yang saat ini Alhamdulillah perkembangannya sangat pesat sekali. Usianya baru berumur 7 tahun lebih, atau kita katakan baru 8 tahun jalan. Berdiri tahun 2014, 7 tahun ya? 7 tahun, ya. Berdiri 2014, ada 7 tahun jalan. Lebih kurang ya, lebih kurang 7 tahun. Tapi cabangnya sudah Alhamdulillah tahdus bin ni'mah, yaitu 15 cabang. Tapi yang jalan, yang sudah jalan, Alhamdulillah sudah 5 cabang. 10 cabangnya insya Allah akan rami di tahun 2022-2023. Saya sebutkan saja untuk menjadi pemahaman kita semua. Al-Wildan 1 itu di Gading Serpong, Al-Wildan 2 itu di Bekasi Utara, Lemah Abang, Al-Wildan 3 itu di BSD City, Al-Wildan 4 Lebak Bulus, Lebak Bulus Jakarta Selatan, Al-Wildan 5 itu Ben Hill Jakarta Pusat, Al-Wildan 6 dan 7 itu di Kota Serang, Al-Wildan 8 Depok, Al-Wildan 9 Dompu NTB, Al-Wildan 10 di Cipinang Kampung Melayu, Al-Wildan 11 di Kota Mataram, Al-Wildan 12 di Bulakapar, Al-Wildan 13 di Cilegon, Al-Wildan 14 di Bumi Mutiara, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Al-Wildan 15 itu Kompas Indah, Tambun Selatan, Bekasi. Yang sudah jalan, siswanya dari 5 cabang ini, Alhamdulillah sudah 5.000 lebih siswanya. Itu cabangnya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Al-Wildan ini saat ini guru-gurunya itu kita ambil dari guru dalam negeri sebagaimana kita semuanya, tapi juga guru dari luar negeri. Dari Timur Tengah ada 37 orang. Kemudian guru yang dari Amerika dan Eropa yang saat ini dan pernah di Al-Wildan, saat ini ada dari Amerika itu 3 orang, dari Florida, dari Chicago, dan San Francisco. Kemudian ada juga dari UK, dari Australia, dan juga dari Filipina. Sedangkan guru-guru umum tentu kita ambil dari banyak perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di antaranya yang paling banyak ya, yang paling banyak itu dari UI, ITB, IPB, sampai UGM, yang paling banyak. Kemudian habis itu ada UNJ, yang Undip, UPI, dan seterusnya. Kemudian dari daftar guru yang ada itu lebih kurang
90-an itu adalah dari tamatan Timur Tengah, termasuk diantaranya Libya. Dan saat ini yang kerja di Al-Wildan itu guru pegawai yang ada saat ini hampir 700 orang. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Al-Wildan ini mungkin poin yang perlu Bapak dan Ibu sekalian kita sharing hari ini. Poinnya adalah Al-Wildan ini adalah sekolah yang menyelenggarakan kurikulum internasional, juga menyelenggarakan kurikulum nasional, juga menyelenggarakan kurikulum pesantren. Kalau kurikulum internasional kita turunkan semua, tentu mata pelajarannya banyak. Kalau kurikulum nasional kita turunkan semua, maka tentu pelajarannya juga banyak. Kalau kurikulum pesantren kita turunkan semua, pelajarannya juga tidak kalah banyak. Apalagi misalnya kalau kita urutkan semua kurikulum internasional, nasional, sama pesantren, tambah banyak lagi. Tentu ini akan menyusahkan kita. Bukan saja untuk menyusahkan kita, tapi juga akan mempersulit siswa dalam daya serapnya. Oleh karena itu disusunlah satu konsep implementasi kurikulum dari tiga ini yang kita sebut dengan TIC. T itu artinya Tahfiz Al-Quran, IC itu artinya International Curriculum. Jadi sehingga nanti implementasinya mudah bagi guru, mudah bagi murid. Jadi tidak sulit, mudah sekali. Nah, pembelajarannya untuk mata pelajaran umum itu full pakai bahasa Inggris. Mulai dari SD. Jadi math atau matematika, science atau IPA, English, itu semuanya kita pakai kurikulum Cambridge. Kurikulum Cambridge ini, Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah kurikulum negara anggota OECD yang berafiliasi ke UK, ke Inggris. Jadi bukunya adalah buku import. Jadi kita menggunakan itu. Kemudian guru agama, juga guru Al-Quran, karena nanti akan berhadapan dengan para masyayikh dan juga banyak mukor dalam berbahasa Arab, maka gurunya pun juga bisa berbahasa Arab. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kedudukan guru-guru generasi Askia saat ini ketika mendapat penjelasan singkat dari saya bahwa guru umum harus bisa berbahasa Inggris, guru Al-Quran sama bahasa keagamaan harus bisa berbahasa Arab. Kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, peralihan dari generasi Askia ke Al-Wildan itu terhitung tanggal 1 September 2021, artinya kemarin. Nah, dalam masa transisi ini, Bapak dan Ibu sekalian laksanakan saja sesuai dengan apa adanya sekarang. Jadi tidak perlu ada, gimana sih? Tenang aja, insya Allah smooth, insya Allah baik semuanya. Jadi saat ini lakukan saja dulu seperti adanya, yang pasti ke depan itu akan ada training guru, akan ada training bahasa Arab, akan ada training guru bahasa Inggris, akan ada training metodologi pembelajaran, akan ada training sistem penilaian, dan lain sebagainya. Akan ada training Quran, training Qurannya langsung oleh Sheikh bagi guru-guru yang laki, oleh Syekhoh
bagi guru-guru yang perempuan. Kemudian ke depan juga kita ada kajian, kajian rutin 2 kali sepekan. Kalau di Al-Wildan itu, kalau masuknya jam 7, kalau di Al-Wildan ya, Al-Wildan yang ada sekarang ini, masuk sekolahnya itu jam 7, pulang jam 4. Tentu kalau diadakan kajian, capek nggak Bu? Capek. Nanti akhirnya kalau kita adakan kajian, kita ngantuk. Ketika ngantuk, tertidur. Kira-kira ada yang masuk nggak? Nggak ada yang masuk. Maka dipilihlah waktu yang sangat baik buat kita semuanya. Di hari Senin dan Kamis, jam 6 sampai jam 7 di pagi hari, 2 hari itu lebih awal datang ke sekolah untuk menikmati kajian. Sehingga nanti akan ada Bapak Ibu sekalian suntikan atau suplemen hati kita, sehingga bangkitlah kita itu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah. Dan nikmat, nikmat sekali, nikmat sekali. Nikmat menuntut ilmu itu sangat luar biasa sekali, dan itu akan mempermudah kita dalam mengamalkan Islam. Kenapa hari ini banyak orang yang berat mengamalkan Islam? Karena tidak paham. Orang yang mudah mengamalkan itu karena dia paham. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian tentu mengenal taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom dalam K3 itu adalah aplikasi. K2-nya apa? K2-nya adalah pemahaman. K3-nya adalah, K1-nya adalah mengetahui. Jadi orang tahu itu adalah standar ilmu terendah. Maka dia kalau standar ilmu terendah berat untuk melaksanakan sesuatu. Naik pada K2 itu dia memahami. Kalau dia memahami, maka mudah yang ketiga, mengaplikasikan, menerapkan. Nah, jadi kita harus melalui fase pertama, fase kedua, sehingga yang ketiga ini mudah kita pahami. Tapi bicara kayak gini, nanti ada training SDM sih, jadi bukan sekarang. Sehingga nanti kita tahu semua aturannya. Yang pasti kita semua menikmati proses. Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya sudah sholat asar ya, Bapak dan Ibu sekalian belum. Saya terakhir aja, satu kali lagi kalau masih ada, kalau tidak ada saya close. Oh masih ada. Satu lagi Ustadz, enggak apa-apa. Iya. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Pak, sedikit ingin saya tanyakan. Perihal perizinan, proseduralnya apakah tetap dilakukan seperti biasa ataukah ada prosedural baru untuk perizinan kami para guru? Jika ada uzur syar'i yang ingin kami minta izin seperti itu, apakah prosedurnya sama sesuai dengan yang sudah berjalan ataukah ada yang baru? Misalnya nanti setelah tengah semester ada sedikit adjustment tentang kurikulum dan juga cara berpakaian, maka semua itu masih berjalan sesuai dengan keadaan sekarang. Tetap tanggung jawabnya Ustaz Farid sama Ustaz Fauzi. Mulai perubahan manajerial itu secara menyeluruh, yaitu nanti pada tahun pelajaran 2022-2023. Dan tentu sebelum ada penerapan penetapan aturan, maka perlu ada sosialisasi aturan. Dari sosialisasi aturan itu, nanti tentu Bapak dan Ibu sekalian akan mengetahui yang di sana. Ini yang tidak sama nih, maksudnya apa, tinggal dipertanyakan. Ya, jadi intinya bahwa sekarang proses yang hal-hal yang sebagaimana biasanya tetap berlangsung seperti biasa. Masalah keuangan, masalah pengaturan guru, nggak ada yang berubah. Yang berubah nanti, satu, insya Allah mulai dengan pertengahan semester, nanti kita akan diskusi, terutama saya sama tim bersama Ustaz Khalid sama Ustaz Khalidi, adalah tentang adjustment kurikulum. Yang kedua, bagaimana kita bisa menerapkan pakaian yang walaupun tidak semua harus
sama dengan LDR, tapi standarisasi pakaian itu harus syar'i semua, sehingga kita ada warna baru dalam menciptakan atmosfer yang terjadi di lembaga kita. Kalau hal-hal lain masih umum. Nanti pada saat sekitar bulan Oktober, berarti bulan depan, nanti yang ada di sini adalah tim PR, Public Relation, daripada Aldegan yang standby tiap hari untuk melayani penerimaan siswa baru. Sedangkan aktivitas Bapak dan Ibu sekalian tetap berlangsung sebagaimana biasa, tidak ada perubahan, tidak ada macam-macam. Jadi staff seperti biasa, termasuk prosedur izin yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi tetap apa yang berlaku sekarang itulah yang berlaku nanti hingga tahun pelajaran 2022-2023. Nanti sebelum tahun 2022-2023 nanti akan ada sosialisasi aturan kita bersama yang akan kita laksanakan. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Yeah.